Terima kasih Power People buat semua, buat kamu yang udah ikutan dari awal sampai akhir. Ya, barengan ngobrol bareng saya Ricci Wirjan dan juga ada Mas Udo dan ada Pak Budi. Terima kasih banyak udah bertahan sampai akhir juga. Dan saya mau lempar pertanyaan, beberapa pertanyaan terakhir buat Mas Udo. Mas Udo, ya. Dari tadi ya, okay. saya udah jualan, saya udah nekenin penting banget nih pelaku UKM ya. Pakailah mikro. Dari yang buat, yang bikin kan biasa lebih tahu. Oke, okay, ya, yang promosi ya kan. Ya oke, okay, benar-benar. Kenapa sekali lagi penting banget para pelaku UKM harus pakailah mikro? Oke, okay. Makasih Mas Ricci. Jadi gini, jadi Power People, kalau Power People kesulitan dengan membuat laporan akuntansi yang kredibel ya. Ya. Di sini ada solusi ya, solusinya LAM Mikro, laporan akuntansi usaha mikro. Ini apa, sistem ini sangat mudah, fleksibel dan gampang banget dioperasikan. Terus kedua, ini sangat kredibel, bisa diakui, sudah diakui oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya. Ketiga, terus Power People kalau membutuhkan laporan arus kas, laporan rugi laba, laporan raca keuangan, laporan transaksi perharian, laporan piutang, laporan apa, tinggal klik aja bisa langsung itu kelihatan, bisa dicetak langsung, bisa dikasihkan langsung ke lembaga perbankan kalau mau mengajukan. Bahkan ada beberapa perbankan yang sudah menyetujui ya penggunaan LAM Mikro, ya, ini, LAM Mikro ini. Jadi mereka oke, okay, valid gitu sebagai laporan yang sangat valid ya. Terus dan caranya gimana, download dari Play Store, ketik ya LAMIKRO ya, LAM Mikro download, cuma 614 kilobyte kok Power People. Cuma 614 kilobyte, iya. Pusingnya hilang. Pusingnya hilang gitu ya. Dan kalau supportnya 24 jam dipandu langsung oleh dari tim Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi SD Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hasdep Kewirausahaan. Mantap. 24 jam kita wow. Langsung selalu support ya. Selalu support. Benar begitu Pak Budi? Insyaallah. Oh, insyaallah. Yang penting jaringannya selalu jaringannya siap. Salam akur LAM Mikro gitu ya. Mantap. Salam akur LAM Mikro. Pak Budi, thank you ya Mas Udo buat jawabannya tadi. Pak Budi, ada pesan singkat gak mungkin buat Power People dan juga para pelaku UKM? Ya, terima kasih Mas Ricci. Saya menambahkan tadi hal yang penting, kenapa harus LAM Mikro. Sambil menambahkan tadi, ketika dia tahu posisi, pelaku usaha mikro tahu posisinya dia, pasti ketika usahanya untung dan punya prospek, dia akan lebih percaya diri. Lebih percaya diri, ya? Lebih okay. Percaya diri. Yep. Nah, dengan lebih percaya dirinya, dia juga akan mudah menawarkan bisnisnya kepada investor tadi. Hmm. Jadi, aspek permodalan, aspek pengembangan usaha, tidak hanya melalui kredit-kredit yang ada di perbankan, yep. Tapi dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan digital, dengan media sosial, dia bisa menawarkan langsung kepada fintech salah satunya, artinya investor yang memang banyak lah, saya yakin orang-orang yang ingin memutarkan uangnya itu untuk ya. Berusaha. Jadi makanya baik lagi ya, begitu kita paham banget, catatan dibuat rapi, bukan cuma sekedar catat-mencatat tadi. Betul, jadi memang ya ketika usahanya prospektif, kenapa nggak ditawarkan ya. Melalui media sosial kah, atau melalui promosi di internet atau di website kan gitu. Ya, tapi kalau boleh saya rangkum. Boleh. Pak Budi, buat Power People juga para pelaku UKM, kamu harus banget pertama buat catatan yang rapi, supaya dengan catatan yang rapi itu kalian akhirnya nantinya bisa lebih tahu posisi usahamu di mana, sehingga kamu juga lebih pede untuk mau itu cari investor atau bahkan meminjam sama keuangan salah satunya. Dan kalau mau gampang, LAM Mikro lah, udah nggak usah macam-macam, langsung LAM Mikro aja, karena udah kerjasama juga beberapa perbankan dan juga urusan perpajakan itu cepat beres. Jadi langsung saja sekali lagi download LAM Mikro, buka Android Play Store-mu, langsung download, cari LAMIKRO LAM Mikro. Salam akur LAM Mikro. Mantap, terima kasih Pak Budi dan Mas Udo. Saya juga mau ucapin buat Power People yang kamu dengerin langsungnya FM Medan, Ramana FM Palembang, Green Radio Pekanbaru, Mix Radio Bandung, KC10 Indramayu, KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang, Karavan FM Solo, Mercury Surabaya, FM Denpasar, Makassar FM Makassar, Gema FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta.
Pak Otto, Inspirasi Otto pada hasil kolaborasi dengan Yang Otto Production dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kalau kamu mau cari info tentang Yang Otto, langsung klik di yangotto.com dan follow Twitter, Instagram di @yangotto. Kamu mau tanya tentang bisnis ataupun branding, bisa follow Instagram saya di @richiwirjan, R-I-C-H-I-E-W-I-R-J-A-N. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi minggu depan. Dengarin terus Pak Otto, Inspirasi Otto bersama saya, Richi Wirjan, dan Mas Budi. Pak Budi dan Mas Rudo, kita sama-sama tinggalkan studio ini. Selamat malam, Power People. Selamat malam.